Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema menyombongi mantan yang sok banget dan suka pamer. Ya. Jadi mantan sombongnya luar biasa atau sok banget kepada kita ya. Bahkan kalau ketemu pun dia selalu seakan-akan tidak pernah kenal dengan kita. Coba nih, misal kita kangen luar biasa dengan dia. Kita coba telepon, nomor telepon kita langsung diblokir. Ya. Kita chatting WhatsApp diblokir. Ya, kita coba chatting Telegram, begitu baca pesan dari kita langsung diblokir. Kita chatting dengan LINE ternyata sudah lama diblokir dan seterusnya. Kita coba ke rumahnya. Kita hafal ya. Mantan biasanya berangkat kerja atau berangkat kuliah, keluar dari rumah jam berapa. Kita lewati rumahnya, kita lihat dia sedang siap-siap di atas sepeda motornya. Kita hafal jalan mana yang biasa dia lalui. Kita tunggu. Dari kejauhan kita sudah melihat dia, dan dia pasti melihat kita. Apa yang terjadi? Dia sama sekali tidak berhenti. Dia lewati saja, seakan-akan tidak melihat kita dan seakan-akan tidak pernah mengenal kita. Jadi mantan sombongnya luar biasa. Dia lupa ya dengan segala kebaikan, bantuan yang sudah kita lakukan untuk perjalanan karir pekerjaannya, perjalanan pendidikannya, dan seterusnya. Nah, maka apa sikap kita yang terbaik menghadapi mantan yang sok banget ini? Dan tidak terbatas sok banget juga, mantan bahkan suka banget pamer ya. Pamer pasangan barunya, pamer keluarga pasangan barunya yang kaya raya. Kemudian pamer, dia mendapatkan berbagai hal, hadiah-hadiah dari pasangan barunya, hadiah yang serba mahal, yang mungkin selama bersama kita tidak pernah dia dapatkan, dan seterusnya. Nah, maka yang terbaik adalah bersikap sombong kepada mantan yang sombong atau yang sok banget dan suka pamer tadi. Dan ini akan sangat penting ya, karena dengan kita memilih untuk meniru sikap mantan, jadi mantan sombong ya, kita sombong juga, artinya kan kita mengikuti apa yang dia lakukan. Justru itu yang akan membuat dia penasaran dan akan membawa dia kembali kepada kita. Nah, kenapa demikian? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa, subscribe itu gratis ya. Nah, sekarang apa manfaatnya ketika kita bersikap sombong? Ketika mantan sombong dan kita memilih untuk menjauh dari dia, artinya kita tidak lagi hadir di dalam kehidupan mantan.
Itu yang akan membuat mantan jadi penasaran kenapa kita bisa sombong dan menjauh dari dia. Kemarin kita ngejar-ngejar dia. Kemarin bagi dia kehadiran kita itu adalah gangguan. Ya. Tetapi ketika kita menjauh tuh, di situ akan muncul rasa rindu di dalam hati mantan. Jadi kita ini perlu memberikan kesempatan kepada mantan untuk kangen kepada kita. Kalau kita ganggu terus, kalau kita dekati terus, maka yang muncul bukan rasa rindu, tetapi rasa jengkel kepada kita. Dia kesal karena bagi dia kehadiran kita itu adalah gangguan. Dia mau istirahat, kita miss call. Dia baru pulang dari tempat kerja, kita sudah ada di depan rumahnya. Nah, sekarang ketika kita menjauh, kita sesungguhnya memberikan kesempatan kepada dia untuk merindukan kita. Memberikan kesempatan kepada dia untuk merasakan perbedaan saat masih bersama kita dan saat dia bersama pasangan barunya. Selama kita sudah melakukan yang terbaik saat masih bersama dengan mantan, walaupun mungkin ya kita belum mampulah untuk membelikan yang mahal-mahal, hadiah-hadiah yang mahal tadi seperti yang diberikan oleh pasangan baru mantan. Tetapi kan hadiah, harta, dan seterusnya itu juga bukan segalanya. Kita lihat banyak kok orang yang mendapatkan apa itu namanya siraman atau mendapatkan berbagai hal, harta benda, kemewahan dari pasangannya. Tetapi ternyata tetap tidak setia. Sudah punya pasangan yang kaya raya, memberikan segala kebutuhannya, tapi dia tetap tidak bisa setia. Tetap selingkuh dengan orang lain. Dapat istri cantik, orang tuanya kaya raya. Ya, rumah disediakan, mau sekolah lagi dibayarkan. Uang bulanan diberikan. Butuh kendaraan silahkan langsung pakai dan seterusnya. Tapi ternyata ketika kuliah melihat ada yang lebih bening daripada istrinya, tetap selingkuh. Itu menunjukkan bahwa harta bukan segalanya. Maka ketika kita sudah melakukan yang terbaik saat kita masih bersama dengan mantan, maka ya walaupun pasangan baru mantan memberikan berbagai hal yang mewah-mewah itu, tetapi ada begitu banyak hal yang tidak akan bisa pernah tergantikan. Seperti ya kita ini adalah orang yang selalu siap berkorban untuk mantan. Mantan butuh kita untuk diantar jemput jam berapa saja, kita selalu sedia. Stamina kita itu amat sangat kuat untuk mendampingi mantan. Bagi kita tidak pernah ada kata capek. Susah tuh mencari pasangan yang seperti itu. Ya, karena apa? Orang maunya terima beres saja. Mau kemana-mana tuh pakai mobil sendiri. Tapi kalau dia disuruh untuk mengantar jemput, alasannya macam-macam. Capek, banyak pekerjaan, dan seterusnya tadi. Nah, jadi selama kita sudah melakukan yang terbaik, saat mantan kita jauhi. Saat mantan sekarang merasa, walaupun dia mendapatkan begitu banyak kemewahan dari pasangan barunya, tetapi dia tidak mendapatkan perhatian. Dia tidak mendapatkan kasih sayang seperti yang pernah dia dapatkan dari kita. Maka kerinduan di dalam hatinya akan muncul kembali. Ya. Selanjutnya,
Ketika kita sombongi mantan, maka disitulah dia akan penasaran. Kok bisa kita sekarang tidak peduli dengan dia? Apakah kita saat ini sudah menemukan penggantinya? Dan ketika itu ya tidak bisa dia lihat di media sosialnya. Kalau dia kan pamer terus tuh di media sosial. Kalau kita kan enggak. Kita tidak pernah pamer yang begitu-begitu. Ya mungkin karena memang belum punya. Tetapi dengan kita nyombongi mantan, maka ketika dia tidak melihat itu di media sosial kita, dia akan lebih jauh lagi mencari. Paling tidak dia akan mencoba bertanya kepada teman, sahabat, saudara-saudara kita pada saat ini. Kita sedang didekati oleh siapa? Ya, nah, jadi ya, menyombongi mantan yang sombong ini, itu sebenarnya lebih besar manfaatnya daripada kita ngejar-ngejar mantan yang sudah sangat jelas selalu menolak kita. Ada sebuah nasihat, ya, nasihat yang sangat indah. At-takabbur alal mutakabbir sodakoh. Sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah, ya. Jadi dengan kita nyombongi orang yang sombong ini, sesungguhnya kita sedang bersedekah kepada dia. Kita sedang menasehati dia agar jangan menjadi orang yang sombong. Nah, ketika kita menjauh ini, maka peluang mantan untuk kembali kepada kita menjadi terbuka. Kenapa? Karena saat kita menjauh, sekarang waktu kita banyak. Kalau kemarin capek loh, ngejar-ngejar mantan ke rumahnya, ngejar-ngejar mantan ke tempat kerjanya, ke tempat kuliahnya, pulang ke rumah capek, ibadah sudah tidak kuat, staminanya sudah habis. Sekarang kita bisa menghemat tenaga kita, waktu kita, dan seterusnya. Dan sekarang tenaga kita, waktu kita, ya, di luar pekerjaan kita, itu bisa kita manfaatkan untuk fokus berdoa, mengerjakan amalan-amalan yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Ya. Jadi dengan energi yang besar, doa kita menjadi fokus. Doa yang fokus, yang khusyuk, itu adalah kunci terkabulnya doa. Amalan yang bisa kita kerjakan secara rutin, istiqomah, terus-menerus, itu adalah amalan yang mustajab. Ya, jadi kan banyak orang yang mengerjakan amalan, tapi baru seminggu, dua minggu, kemudian sudah berhenti. Ya, nah, pertanyaannya kemudian, amalan apa yang terbaik? Nanti di channel kita ini ada begitu banyak amalan yang bisa kita amalkan. Buka di playlist, nanti dipilih salah satu amalan yang berjodoh dengan kita. Ya, silahkan diamalkan, tetapi kunci terkabul mustajabnya sebuah amalan ketika kita bisa mengerjakannya dengan istiqomah. Tidak coba-coba, tetapi kita kerjakan terus-menerus, ya. Karena banyak tuh, coba yang ini. Dua minggu belum ada respon, ganti. Coba yang ini, ya. Besok melihat lagi video-video tutorial amalan di YouTube, ada lagi yang lebih menjanjikan, coba lagi. Nah, jadi pilih salah satu, kemudian kerjakan dengan istiqomah. Maka insya Allah semoga menjadi amalan yang terkabul. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai
oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan secara rutin, terus-menerus, walaupun itu sedikit. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.